Hai guys, ketemu lagi dan gue Errol, dan selamat datang di channel gue Errol Gamers. Kalian menunggu-nunggu Edon sini cuy ya. Hai guys, ketemu lagi dan gue Errol, dan selamat datang di channel gue Errol Gamers. Dan oke guys, jadi video kali ini kita bakal nge-showcase addons yang sudah kalian tunggu-tunggu guys ya. Jadi gue gak tahu kenapa kalian menunggu-nunggu addons ini ya guys ya, padahal ini cuman addons partner cuy ya, sekesepian itu ke kalian. Ya guys ya, jadi ini adalah addons partner ya, ini cuman addons partner ya, mungkin kalian banyak yang suka tapi gak apa-apa ya guys ya. Gue bakal nge-update lagi, dan ya hari ini kita bakal nge-showcase lagi cuy ya addons partner ini cuy ya. Gue gak tahu kenapa kalian pada suka addons partner ini, apakah kalian ingin menjadi seperti Bang Mevels yang mempunyai banyak kacung gaming. Ya gue gak tahu juga cuy ya, soalnya kalian tuh minta partner ini tuh agar bisa mining dan juga agar bisa menebang pohon. Gue bingung guys ya, ini addons partner atau addons kacung gaming gitu ya guys. Malah disuruh nebang pohon jadi babu. Ya jadi kita tinggal santai skuy aja duduk. Ya tapi bagus ya guys ya, tapi bagus. Ya kita bakal nge-showcase aja langsung addons partner ini ya guys ya. Kita bakal membongkar semua apa yang gue update di addons ini cuy ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, buat kalian yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan dulu klik tombol subscribe ya guys ya, dan nyalakan juga notifikasinya karena masih banyak lagi yang akan kita bahas di channel ini selanjutnya cuy. Oke, kalau sudah terima kasih banyak, dan ya jangan lupa tinggalkan juga like di video ini sebanyak-banyak ya guys ya, untuk mendukung gue ya guys ya. Kalau kalian suka video ini silahkan like video ini sebanyak-banyak ya guys ya, kalau kalian gak suka juga gak apa-apa. Dan ya guys ya, tanpa basa-basi lagi, gue Errol dan Stepe, ayo kita mulai topik kita kali ini. Oke, jadi di sini gue udah ganti kamera, dan ya di sini gue bakal langsung aja ngeliatin ke kalian apa aja sih updatean addons partner ini yang versi keduanya. Oke, jadi yang pertama itu adalah pada saat kita menyumon atau menyumon partner kalian, atau mengsumon atau menghidupkan atau apalah itu guys, pokoknya membangkitkan partner kalian itu, kalian dengan cara itu kalian tinggal ke komen aja, kalian komen. Sebenarnya sama ya guys, caranya tuh sebenarnya sama seperti cara-cara sebelumnya, cuman ini gue perbaiki dikit. Kalau gitu, kalau kemarin tuh kan slash function aku jomblo, nah sekarang itu gue ubah menjadi slash function partner cuy ya. Jadi kalian tinggal function partner ya, partner. Oke, jadi gue udah ngubah jadi slash function partner, jadi kalian tinggal aktifin aja dan boom ya. Jadi kalian bisa lihat di sini udah ada partner kita. Kalian juga ada yang bilang kalau partner ini tuh di sekali pukul itu mati. Emang bener, dia sekali dipukul dia mati cuy ya, karena dia belum di set untuk jadi partner kita ya guys ya. Jadi caranya tuh kalian tem dulu, kalian tem dulu ya guys ya, kalian tem dulu guys ya. Dan ini work atau support di Minecraft 1.16 ya guys ya, karena semuanya Minecraft 1.16, official 1.16, beta 1.16, jadi work lah guys ya, jadi work atau bekerja lah pastinya ya guys ya. Oke, jadi kalau kalian nemu bug atau apapun itu kalian bisa komentar aja di bawah cuy. Oke, di sini kalian tem aja dulu guys ya, kalian tem. Nah di sini gue menambahkan slot skin cuy ya. Oke, ya guys ya, jadi yang kedua itu adalah di sini gue menambahkan 5 slot skin ya guys ya untuk partner ini. Jadi kalian bisa memakai 7 skin di partner ini ya guys ya, kalian bisa memakai 7 skin di partner ini. Oke, jadi kita bakal change skin aja, change skin. Oke, kita oke, jadi warna putih ya guys ya, tadi hijau terus sekarang putih. Nah ini putih ini adalah skinnya juga, cuman gue nggak ngasih skinnya apa ya guys ya, nanti kalian bisa ganti sendiri, kalian ganti sendiri skinnya. Nanti di terakhir gue bakal ngasih tahu kalian tutorial cara memasukkan skin kalian ke addons partner ini. Oke, bisa lihat di sini ya. Nah ini Stepe ya guys ya, ini Steve atau Stepe ya guys ya, gue bilang Stepe ini partner gue. Oke, nah guys ya, jadi kalian bisa ganti skinnya guys ya. Di sini juga ada Alex, kalian tinggal otak-atik. Di sini ada warna hijau, pokoknya ada 7 slot ya guys, 7 slot skin ya guys ya. Alex, TP, 1, 2, 3, 4, 5 cuy. Nanti gue bakal ngasih tutorialnya di akhir-akhir video. Oke, okay? Ya guys ya. Oke, okay? Jadi di sini kalian bisa menggunakan skin apapun itu ya guys ya. Jadi ini beragam-ragam warnanya cuy. Oke, okay? Kita bakal pakai TP aja di sini. Di sini gue bakal ngasih tau kalian, gue udah menghapus sebuah fitur di mana kalau kalian sneak ya, kalian sneak itu berarti kalian next. Di mana kalau kalian next, nah dia langsung menjadi partner kalian. Kalian ngerasa ada yang kurang gak? Ada yang kurang gak? Ya guys, jadi yang kurang itu adalah ini guys ya. Kalau dulu itu kita bisa mengubah kecil besarnya Stepe ini, atau bisa mengubah besar kecil partner kita ini. Dan sekarang itu motor ngapa lewat dari
di dulu tuh ada fitur di mana kita bisa membesar kecilkan si partner ini, dan sekarang udah nggak ada ya guys ya. Jadi kalau kalian habis change skin ya udah gitu aja langsung selesai gitu ya guys, nggak ada besar kecil nggak ada cuy ya. Itu udah gua hilangin ya guys ya, udah gua hilangin karena menurut gua nggak terlalu diperlukan ya. Oke. Tiga itu juga adalah fix bug ya guys ya, dimana gue udah mengfix dimana stepe ini atau partner ini kalau kita deket air, kalau kita nih ya guys ya, kita sebagai tuan rumah, gue nggak tahu bilangnya apa, majikan atau apa lah guys ya, kita berada di deket air, stepe ini atau partner kita ini nggak bakal masuk ke dalam air cuy ya. Nah dia masuk cuman nggak berenang gitu cuy ya. Nah, oh my god, nah dia kalau berenang dia bakal balik lagi ke kita gitu cuy ya. Jadi kok kemarin tuh dia berenang terus dan nggak tahu mau kemana cuy ya. Jadi berenang terus ya guys ya. Dan sekarang udah gue perbaiki, udah gue minimalisir lah bugnya guys ya. Udah gue perbaiki meskipun kadang-kadang rada ngeglitch gitu, tapi udah gue perbaiki guys ya. Udah gue usahain memperbaikinya. Itu kenapa? Oh, kita nemu fillet. Itu sudah gue perbaiki. Jadi kalau kalian deket air dia nggak bakalan langsung nyemplung cuy. Dan ya kalau kita masuk ke dalam air, apakah stepe masuk ke dalam air juga? Nah, dia bakal masuk ke dalam air dan ikut berenang cuy ya. Dan kalau kita keluar dari air, kita bakal lihat dia bakal ikut keluar dari air cuy ya. Jadi bug itu udah gue perbaiki guys ya. Jadi kalau kalian nemu bug lagi, kalian bisa komentar aja di bawah, nanti gue perbaiki lagi, oke? Empat itu adalah pada lari stepe ini ya guys ya, pada lari partner kalian ini cuy ya. Jadi partner ini tuh kalau lari itu tuh dia sekarang larinya rada cepet cuy ya nih. Mau kalian bisa lihat, tuh lari rada cepet cuy ya. Jadi kalau kalian mundur-mundur ini bentar. Kalau kalian mundur-mundur dia larinya jadi rada cepet cuy. Oh, ini gara-gara permukaan gua nggak datar jadi susah ya guys ya. Tuh. Dia larinya rada cepet ya guys ya, tuh. Dia larinya rada cepet karena dulu tuh larinya lambat banget kata kalian ya guys ya. Terus gua udah cepetin lagi. Nah, dulu tuh larinya tuh cuman 0,25 cuy ya, 0,25, dan sekarang itu larinya udah gua ganti menjadi 0,35 cuy ya. Jadi makin cepet cuy ya. Jangan ditambah-tambahin lagi nanti jadi the flash dia ya guys. Kalau ditambah-tambahin lagi nanti makin cepet ya, swing. Enggak jelas cuy nanti. Oke, jadi sekarang juga kita bisa memberikan stepe ini atau partner kita ini sebuah pedang cuy ya. Jadi kita bisa memberikan senjata kepada partner kita ini guys ya, karena dulu tuh nggak bisa ya guys ya. Dan sekarang kita sudah bisa memberikan senjata cuy ya nih. Kalian bisa lihat ini wooden sword bisa kita kasih, bisa kita kasih ini iron sword bisa kita kasih, golden sword bisa kita kasih. Terus kita juga bisa memberi dia bow dan juga crossbow cuy ya. Jadi ini tuh agak beda ya guys ya, dimana kalau kalian menggunakan pedang atau kalian memberikan partner kalian pedang atau memberikan dia ini pedang, itu dia jarak serangannya itu bakal jarak serangan jarak dekat. Sedangkan kalau kalian pakein dia bow ya guys ya, jadi kalau kalian kasih dia bow atau kalian kasih dia crossbow, itu senjata maksud gua itu jarak serangannya itu jadi jarak serangan jarak jauh gitu cuy ya. Jadi ya sesuai dengan senjata lah guys ya. Di sini kita bakal mencoba aja ya guys ya damage-nya guys ya. Jadi setiap ini tuh damage-nya berbeda-beda ya guys ya. Tapi kalau bow sama crossbow ini itu tuh damage-nya sama aja guys ya, karena dia dari arrow ya guys ya. Dia dari arrow jadi damage-nya sama aja cuy, oke. Okay? Nah, tapi kalau pedang ini nih, kalau pedang ini, setiap pedang ini memiliki damage yang berbeda-beda ya guys ya. Jadi kalau kalian kasih ke pedang ini ke stepe ya, kalau kalian kasih pedang ini ke stepe atau ke partner kalian, itu damage dari partner kalian tuh menjadi lebih tinggi cuy mana stepe ini, oke. Okay? Ya guys ya. Jadi kalau kalian kasih ya guys ya, jadi semakin bagus pedangnya, semakin tinggi pula damage yang dikeluarkan oleh partner kalian, oke. Okay? Di sini kita bakal ngetes aja cuy ya. Di sini ada cow. Nah, kita bakal coba mukul cow-nya seberapa cepat stepe ini memukul cow-nya, oke. Okay? Stepe pukul kau ya. Oke, dia jarak serangannya jarak dekat ya guys ya. Kita bakal tunggu dulu. Oke, boom. Oh, masuk ke dalam air. Oke. Berapa hit tuh? 2 hit baru 2 hit. Oke, 3 hit ya guys ya. 3 hit kita ambil dulu. Kita ambil dulu dagingnya ya, oke. Oke guys, jadi 3 hit ya guys ya. Jadi itu 3 hit ya guys ya kalau dia yang tidak menggunakan senjata. Nah, di sini kita bakal coba lihat kalau dia memakai wooden sword bagaimana. Oke, stepe. Di sini kita bakal coba spam cow dulu. Di sini kita bakal coba kasih dia ini ya guys ya. Give him the sword. Dan ya, di sini itu bahasa Inggris ya guys ya. Di sini itu bahasa Inggris. Kalau kalian mau ganti ke bahasa Indonesia, ini tulisannya. Kalian tinggal ganti aja bahasa Minecraft kalian ke bahasa Indonesia agar orang bule atau orang luar sana juga bisa mainin addons ini atau juga bisa make addons ini guys ya agar ngerti cuy ya. Oke. Okay. Ya meskipun gua nge-translate-nya pakai Google Translate ya guys ya. Karena gua jujur gua enggak terlalu tahu bahasa Inggris, jadi ya gua pakai bantuan Google Translate. Ya enggak apa-apa ya guys ya. Yang penting bisa go internasional cuy, oke. Okay? Oke, okay, dia kok pakai ini berapa hit? Oke, okay, baru 1 hit tadi.
Oke, dua hit ya guys. Jadi semakin bagus pedangnya, semakin ini pula guys ya, semakin ini pula damage ya guys ya. Semakin besar pula damage yang diberikan oleh STP ini cuy, atau partner kalian ini. Kalau Stone Sword berapa ini? Stone Sword ya guys ya. Jadi dia udah ganti, dan ya kelemahannya itu adalah kalian tidak bisa memberi dia pedang yang sudah di-enchant cuy. Jadi kalau kalian memberi dia pedang yang sudah di-enchant, itu nanti pedang yang dipegang dia adalah pedang yang tidak di-enchant cuy, oke? Nah, kita bakal ya jangan sampai kecil woi, jangan sampai kecil. Bentar. Pukul sampai pukul. Cepat. Nah, dia kalau serang itu harus dekat-dekat kita ya guys ya, karena kalau enggak dekat, oh. Stone satu hit loh. Waduh guys ya, stone itu satu hit loh ya guys ya. Waduh, ini kalau mukul zombie bagaimana ini guys ya? Jadi ini, oh my god, gua lupa guys. Sorry guys ya, kalau iron itu kenapa malah jadi iron pickaxe dah. Oke, jadi ironnya tuh ngebug guys. Oke, jadi ini bug. Sorry guys ya, sorry ini ngebug cuy. Sorry, nanti bakal gua perbaiki cuy. Ya maklum ya guys ya, ini namanya juga pembuat addon, sehingga saya pasti ada bug ya. Oke, jadi sorry guys ya kalau kalian ngasih iron sword ke STP ini atau ke partner kalian, itu jadinya tuh malah kapak cuy. Jadi sorry banget ini bug, nanti bakal gua perbaiki di next update, tenang aja cuy. Oke, jadi kalau diamond nggak apa-apa kan, diamond nggak apa-apa, netherite sword juga nggak apa-apa cuy ya. Dan kita bakal coba bow ini cuy. Bow, oke, bow nggak apa-apa ya guys ya. Kita bakal coba nanti jarak serangannya tuh bakal jarak serangan jarak jauh. Oke tuh. No, kalian bisa lihat, no, jarak jauh tuh ya. Jarak jauh, kelihatannya tuh kayak apa ya, membunuh tanpa menyentuh gitu ya guys. Oke guys, kita bakal coba di sini apa ini, apa crossbow, apakah ngebug ya, nggak ngebug ya guys. Oke, jadi itu yang iron sword tuh ngebug ya guys, sorry banget. Nanti bakal gua betulin, oke, next update, oke. Ya guys, ini soalnya kalian tuh udah pada nggak sabar ya guys, udah pada nggak sabar. Bang, kapan addonsnya bang? Bang, kapan addonsnya bang? Ya, jadi ya gua showcase aja guys, sorry banget kalau gua buru-buru, oke. Ya, nanti bakal gua perbaiki guys, ini iron swordnya kenapa malah jadi kapak ya. Gua bingung juga, kadang mungkin gua salah kode, kadang gua suka gitu guys, salah-salah coding gitu cuy. Nah, ini kalau crossbow, kita bakal coba dia. Bunuh step, bunuh, boom. Nah, step itu bakal ngengkol ya, ngengkol pokoknya. Nah, tuh kalian bisa lihat tuh, ditembak tuh, tuh, nggak kena ini, nggak kena. No. Oke. Boom, mati langsung guys. Jadi jarak serangannya itu tergantung pada senjatanya cuy, oke. Nah, guys, kita ambil dulu XP ya, lumayan cuy ya. Jadi dia yang nembak, kalian yang dapat XP ya gitu guys ya. Kurang baik apa lagi partner kalian ini cuy. Ini bisa menebang pohon cuy ya. Caranya tuh kalian tinggal beri dia kapak ya, dan kapak ini memiliki durability-nya masing-masing cuy ya. Jadi kok kapaknya habis atau kapaknya hancur, nanti STP itu bakal balik ke kita lagi cuy ya. Semakin bagus kapaknya, semakin banyak pula durability-nya, semakin apa ya, tahan pula, semakin kuat pula kapaknya guys ya. Semakin kuat kapaknya, pokoknya intinya gitu ya guys, semakin kuat kapaknya. Oke, di sini kita bakal Warden X aja. Warden X itu bakal coba ya guys ya, pastikan kalian tuh deket-deket pohon ya guys ya. Kalau nyuruh dia nebang ya, nebang ya, kalau kalian nyuruh dia nebang, pastikan kalian dekat-dekat pohon seperti ini cuy ya. Karena kalau nggak dekat-dekat pohon, takutnya nanti botnya ini itu takutnya susah mencari pohon gitu ya guys ya. Dia tuh gimana ya guys, dia tuh mendeteksi pohon di sekitarnya, jadi kalau nggak ada pohon dia bingung, nanti jadi linglung gitu cuy ya. Oke, jadi sini udah dekat pohon ya guys ya, udah banyak pohon. Nah, di sini kita bakal menebang aja. Mana stepnya? Woi. Oke, kita bakal nebang aja cuy. Kita bakal cutting down trees, oke. Jadi kalau kalian mau bahasa Indonesia, silakan kalian ubah Minecraft kalian ke bahasa Indonesia cuy ya, karena gue udah nyetingnya seperti itu, oke. Kita bakal cutting down tree, oke. Jadi kan bisa mana bang pohon sekarang bisa cuy. Waduh, no, kalian salah tuh. Nah, jadi kalian sambil kalian bisa survival, terus kalian apa suruh partner kalian nebang pohon. Nah, kalian tinggal santuy skuy aja bikin rumah, kalian tinggal santuy skuy bikin rumah di mana-mana aja, kalian tinggal santuy skuy bikin rumah, kalian tinggalin aja biarkan partner kalian menebang pohon di sana, oke. Oke, jadi sekarang dia sudah ini ya guys, dia sudah kapaknya sudah hancur. Cuman ini bug-nya guys ya, bug-nya dia masih megang kapak cuy. Ini bug-nya nanti bakal gue perbaiki, kalian tenang aja cuy, di next up bakal gue perbaiki guys ya. Lagi pula ini nggak terlalu berpengaruh ya guys, oke. Nah guys ya, jadi sebenarnya kapaknya udah hancur, cuman dia tuh meninggalkan sisa-sisa seperti ini cuy ya. Dia meninggalkan sisa-sisa apa ya, daun-daun gini cuy ya. Dan daun-daun gini itu nanti hancur-hancur sendiri, oke. Dan ya, kalau kalian lihat inventory-nya, bentar kita bakal lihat inventory-nya. Nih, open
Boom, oh iya, anjir, gila Iga, gila Iga. Saya kalian bisa lihat di sini ada oak sapling, dia dapat apa? 64 kayu loh. Dia dapat brick juga, dia dapat ini juga, dia dapat ini juga, dia dapat apel juga, guys. Saya partner kita dapat apel juga. Bayangkan 64 ini, cuy. 64 ini loh. Waduh, guys, saya gila, guys. Jadi kalian bisa nyuruh partner kalian untuk menebang pohon seperti itu, cuy, oke? Nah, pasti kalian nyuruh partner kalian ini untuk menebang pohon ini. Nah, kalian jangan deket-deketin dia sama rumah pohon kalian atau rumah kalian atau pokoknya bangunan yang berhubungan dengan kayu mentah seperti ini, cuy, ya. Kalau kayu yang udah jadi seperti ini nggak apa-apa, cuman kok kayu-kayu kayak gini, kayu-kayu mentah gini, mau bricks, mau apapun jenisnya, kalian mending jangan deketin karena dia mendeteksi adanya kayu mentah atau adanya oak atau kayu lah, guys, ya. Pokoknya dia mendeteksi adanya kayu seperti ini gitu. Nih, kita bakal cutting down tree, oke. Kita bakal lihat dia mendeteksi apa. Oke, dia mendeteksi itu betul. Dan ya, kalian lihat, dia menghancurkan bangunan itu. Tidak stepnya, dia menghancurkan bangunan itu. Dan ya, di sini dia bingung karena dia tidak bisa masuk ke dalam sini. Kita bakal hancurin aja. Ah, guys, hancur ya, guys. Dia kalau nggak dekat pohon, dia nanti bingung-bingung sendiri kayak gitu. Tuh, jalan-jalan sendiri. Nah, dia nyari sumber pohon ini. Nyari sumber pohon. Aduh, guys, lumayan pintar juga botnya, guys. Bot Minecraft ini lumayan pintar juga. Dan ya, di sini kan durability-nya belum habis nih. Gimana cara memberhentikannya? Kalian tuh cara memberhentikannya tuh kalian tinggal kejar aja dia. Kalian kejar dia, terus kalian sneak aja. Ntar, nah, kalian down. Nah, kalau udah kalian pencet down, nah, udah. Dia jadi milik kita lagi, cuy, ya. Nah guys ya, jadi dia ngikutin kita lagi, cuy, ya. Jadi intinya tuh dia bisa mining dan kalian pada saat mining kan, maksud gue, jadi intinya tuh dia bisa menebang pohon ya, guys, ya. Dan pada saat menebang pohon, kalian jangan deket-deketin dia sama oak atau kayu mentah karena itu akan sangat merugikan kalian sekali, cuy, ya. Karena dia gimana ya, gue bikin sistemnya tuh dia agar bisa mendeteksi kayu gitu, cuy, agar mudah lah dia memotong kayu atau menghancurkan kayu gitu, cuy, oke. Oke, jadi selanjutnya itu adalah kita bisa menyuruh dia untuk mining, cuy, ya. Kita bisa nyuruh partner kita untuk mining, cuy, ya. Dengan cara tuh kalian tuh harus masukin dia ke dalam bawah tanah gitu, cuy, ya. Kalian harus buat ruangan bawah tanah karena partner ini tuh hanya bisa mining ke depan, cuy, ya. Dia hanya bisa mining ke depan gitu, cuy, ya. Nggak ke bawah gitu, oke. Nah, di sini kita bakal hancurin dulu ya. Kita bakal buat ruang bawah dulu, bentar. Oke, jika udah kalian buat ruangan bawah seperti ini nih, buat ruangan bawah seperti ini. Pastikan partner kalian masuk nih. Masuk sini, masuk. Woi. Masuk. Masuk, come here please. Masuk, masuk, step, ayo step. Nah, di sini kalian terserah mau kedalamannya berapa. Oh, kita langsung nemu ini, cuy, ya. Kita tutupin aja, cuy. Kita tutupin aja ya. Karena partner ini tuh bisa mendeteksi gitu, cuy, ya. Bisa mendeteksi sesuatu gitu, cuy. Kita bakal tutupin aja. Nih, kita bakal tutupin aja lah. Nih, oke. Okay. Kita bakal tutupin. Kita bakal lihat apakah partner kita itu bakal berinteraksi. Apakah partner kita tahu di situ ada blok iron atau enggak, cuy, ya. Ya, oke. Okay. Jadi, di sini kita bakal coba aja. Nah, di sini kalian bisa menggunakan banyak wooden pickaxe, cuy, ya. Banyak pickaxe lah, guys. Kalian bisa menggunakan banyak pickaxe. Di sini kita kasih jalan dulu, ya, guys. Karena dia yang mining. Kita tinggal santai-santai aja, oke. Okay. Di sini kita bakal nyuruh dia untuk mining. Eh, jangan turun lagi, Bambang, woi. Oke, dia udah masuk ya, guys. Dia udah masuk ke dalam. Nah, di sini kita bakal nyuruh dia untuk ini, guys, untuk mining. Nah, di sini kalian tuh harus pandai-pandai memilih PX. Di mana? Di setiap PX ini ada beberapa efek yang berbeda, cuy, ya. Di mana? Kalau ini, guys, ya, kalau wooden PX ini hanya bisa menghancurkan blok batu, terus sama bisa menghancurkan coal, ya, coal atau coal ore, ya, guys, hanya bisa mendapatkan coal ore. Sedangkan yang stone PX ini bisa menghancurkan iron ore, coal ore, dan batu-batu lainnya, cuy, ya. Kalau ini iron pickaxe ini tuh bisa menghancurkan gold, diamond, terus emerald mungkin juga bisa, ya, guys. Emerald bisa juga, oke. Okay. Kalau gold ini juga bisa, ya, guys. Pokoknya semakin bagus pickaxe-nya, kalian bisa semakin bagus pula kalian menghancurkan blok-blok ore itu, cuy, ya. Kayak ini, guys, ya, kayak diamond ini bisa menghancurkan or ancient debris, cuy. Ancient debris itu adalah ore di Minecraft, ore baru itu bisa, guys, ya, menggunakan diamond dan juga netherite pickaxe ini, cuy. Oke, okay, kita bakal coba aja langsung ke ini, cuy. Kita bakal coba mining aja langsung. Kita langsung aja menggunakan ini, guys, ya. Kita bakal langsung aja menggunakan netherite pickaxe, ya, guys. Oke, okay. Mining lu. Oke, okay. Nah, dia nah dia langsung hancurin itu, cuy. Dia langsung hancurin. Dia tuh tahu kalau di situ ada iron gitu, cuy. Oke, okay. Nah, kita biarkan dia mining atau dia menemukan sesuatu lagi, cuy. Nah, dia lagi mining, guys, ya. Dia ini lagi mining dan ada beberapa blok yang dia tinggalkan, cuy. Oke, okay. Nah, dia nemu coal loh. Oh my god, nah, kalau misalnya dia nemu coal dan
Sayangnya tuh dia hanya bisa mining ke depan cuy, tidak ke bawah. Di sini ada koal di bawah, dia nggak bisa ngambil cuy. Caranya tuh kita harus bolongin di sini. Nah, dia baru mining gitu cuy ya. Jadi dia tuh kayak nggak bisa mining ke bawah gitu cuy. Nah, kita bolongin lagi. Nah, gitu ya guys. Jadi dia nggak bisa mining ke bawah, dia hanya bisa mining ke depan cuy ya. Jadi miningnya tuh ke depan dan kita yang dapat XP-nya. What? Jadi dia random cuy, yang penting dia menemukan sesuatu gitu ya guys. Jadi wajar aja guys kalau dia ngancurinnya random. Jadi kalian harus hati-hati ya guys, mau tahu ada base kalian di bawah tanah terus dia enggak sengaja partner kalian hancurin cuy. Nembus sini deh guys. Halo Stepe. Stepe. Guys, jadi kalian tuh bisa menyuruh dia untuk mining cuy ya. Kita bakal mencoba menyembunyikan diamond kita di sini ya. Kita bakal hancurin ini. Kita bakal menyembunyikan diamond kita di sini. Apakah dia bakal mendeteksi diamond kita? Please, kamu tidak akan mendeteksinya. Please, kamu tidak akan mendeteksinya. Kita bakal coba cuy. Bakal lihat. Oke, okay. Tunggu dia kesini. No. Dia jangan-jangan udah punya firasat lagi. Oh enggak cuy ya. Enggak. Hey, tunggu, jangan lewat sini. Oke, okay. Kita bakal coba menyembunyikan diamond kita di sini. Apakah dia tahu? Oh, dia lagi fokus kan cuy ya. Dia lagi mendeteksi kan. Maklum ya guys ya, karena ini tuh bot cuy ya. Jadi kadang suka diam-diam gitu cuy. Oke, kita bakal taruh diamond kita di sini. Semoga aja nggak ketahuan ya guys. Semoga aja nggak ketahuan. Nah, dia kadang suka bingung-bingung sendiri cuy. Bingung-bingung kayak gini nih. Kita bakal coba hancurin aja di bawahnya. Apakah dia... Oke, jadi dia mulai jalan. Oh, no, jangan hancurin tuh. Ya, dia hancurin tuh dah. Dan ya kalian lihat sendiri, dia bisa mendeteksi blok di belakang blok itu cuy. Waduh guys ya. Jadi ini gue udah ngetingnya dia kayak gitu guys ya, agar dia bisa mining cuy ya. Dan kita tinggal nunggu aja di sana ya guys ya. Dia lagi membuat ruangan gitu cuy. Kita tinggal naik aja ke atas ya. Kita santuy skuy bikin kopi aja deh ya. Kita bakal bikin rumah kita, bikin apa ya guys ya. Jadi kalian dipermudahkan ya. Makanya gue bingung ini tuh kita nge-update addons kacung atau apa gitu ya guys ya. Jadi kayak kacung gitu cuy. No, kalian dia saya lihat dia nemuin koal lagi. Jadi intinya tuh gue saranin kok kalian mining, pastikan kalian tuh ikut juga mining guys ya. Karena dia tidak bisa ini cuy, tidak bisa ngancurin blok yang ada di bawah cuy. Jadi kalian bantu ngancurin blok yang ada di bawah ya guys ya. Karena dia nanti bingung cuy, dia linglung tuh, dia bingung. Ini kok blok di bawah nggak hancur ya guys ya. Kita hancurin dulu ya guys ya, takutnya tuh dia nge-stuck. Nah, kalau udah turun gini baru dia bisa ngancurin guys. Jadi dia tuh bisa gitu. Banyak banget kok yang dia dapat cuy. Oh, jadi dia bisa. Oh my god, banyak banget ini koal sumpah. Ih anjir. Gila guys, ya kalian hancurin aja lagi. Nah, kalian tinggal tunggu aja ini kita kalian bantu lah guys ya, partner kalian ini guys ya, biar nggak bingung lagi guys ya. Oke. Jadi kalau kalian mau berhentiin juga, kalian bisa juga memberhentikan dia mining cuy. Caranya tuh kalian tinggal sneak terus kalian down. Oke, dia langsung berhenti mining cuy. Jadi intinya tuh setiap pickaxe itu bisa memining ore yang berbeda-beda cuy. Jadi kalian jangan sampai salah pickaxe guys ya, karena kalau Odin pickaxe ini cuman bisa ini cuy ya, cuman bisa koal doang, sedangkan yang iron bisa diamond, bisa apa ya. Pokoknya kalian pandai-pandai pilih pickaxe kalian cuy ya. Kalau netherite ini bisa semua cuy, bisa semua ore. Oke, jadi selanjutnya itu adalah partner kalian sekarang tuh bisa ini guys ya, bisa menghancurkan musuh atau menghancurkan musuh kan. Maksud gue bisa membunuh musuh tanpa harus kalian suruh ya guys ya. Jadi partner atau Stepe ini ya guys ya, sekarang udah gue update jadi dia bisa mendeteksi tuh. Nuh, dia langsung menyerang gitu cuy. Nah, ini karena dia, oh my god. Nah, ya guys ya, karena dia pakai pedang netherite, jadi dia tuh damage-nya jadi lebih besar cuy ya. Kalau dia nggak pakai pedang netherite, dia nggak bakal menjadi lebih besar gitu cuy. Jadi sekarang bisa otomatis menyerang musuh gitu cuy, oke? Stepe sekarang kalau mati dia tidak akan mati, melainkan dia kenok. Kalian tahu kenok? Dimana kalau kalian main Free Fire atau PUBG, kalau kalian nembak musuh, itu musuhnya pada kenok ya guys ya. Musuhnya pada tiduran atau pada telungkup gitu, main kuda-kudaan ya guys ya. Nah, itu juga ya guys ya, Stepe ini juga gitu ya guys ya, kalau nggak Minecraft Dungeons. Jadi ini gue ngambil inspirasi atau gue terinspirasi dari Minecraft Dungeons, dimana kalau kalian mabar di Minecraft Dungeons terus kalian mati, itu teman kalian bakal telungkup gitu cuy ya, bakal tiduran gitu, terus harus kita revive gitu cuy. Nah, di sini kita bakal coba aja guys ya, kita bakal membunuh Stepe ini. Oke, jadi kita bakal coba lihat apakah Stepe bisa. Oke, Stepe berjuanglah. Kamu memiliki ya. Nah, kalian bisa lihat guys. Oh my god, ini tadi barang-barang miningnya guys ya. Lupa gue pindahin barang-barang miningnya, lupa gue ambil tadi guys ya. Tak ya guys ya. Jadi kalau Stepe ini mati atau Stepe ini kenok, dia bakal mengeluarkan barang-barang yang di dalam inventory-nya cuy. Nah, di sini kita dapat ini loh. Kita dapat barang-barang hasil miningnya tadi, oh.
Ngapain lu ngambil drop? Aduh, mending ngambil diamond tadi ya. Oke. Okay. Ya guys, jadi dia kenok gini cuy ya. Jadi dia tuh kenok gini guys ya, dan kita bakal bunuh-bunuh zombie dulu cuy. Ya guys ya, agar nanti stepnya enggak langsung menyerang gitu cuy ya. Karena kalau masih banyak musuh, itu nanti stepnya bakal langsung otomatis menyerang gitu cuy ya, dan dia kenok sekarang. Ya, jadi kita bakal merevive aja. Cara merevive itu kalian harus memerlukan sebuah makanan, dan pastikan kalian membutuhkan banyak makanan. Pastikan kalian sediakan banyak makanan, karena kalau untuk merevive step ya, atau menyembuhkan step ya dari seperti ini ya, atau menyembuhkan partner kalian, karena harus membutuhkan banyak makanan, entah itu rotten flesh atau apapun itu. Nah, dengan cara kalian tem aja ya, ini tem ini tuh caranya seperti ngetem sebuah teman kalian atau ngetem lah, pokoknya kalian tem aja, kalian iniin, dan pastikan kalian arahin ke bayangannya guys ya. Oke. Oke, kalau kalian udah tem, nah di sini kita nggak tahu guys ya, di sini tuh kita nggak tahu berapa makanan yang dia habiskan atau berapa makanan yang diperlukan untuk merevive atau menyembuhkan step ini atau menyembuhkan partner kalian ini. Kalian memerlukan banyak makanan cuy, kita bakal coba berapa ini. Satu. Oke, satu ini udah ngabisin satu rotten flesh ya. Dua belum juga cuy, jadi random ya guys ya. Tiga belum juga ya. Empat cuy ya. Dan kalau udah seperti ini, udah berdiri seperti ini, kalian tem aja lagi, tem. Nah udah jadi partner kalian lagi. Jadi kalian tuh harus membutuhkan banyak makanan, karena kalau makanan kalian kurang ya, itu bisa-bisa jadi ya nanti susah guys ya. Oke. Dan ya dia udah jadi partner kita lagi cuy. Ya guys ya, jadi kalian sekarang bisa merevive step-nya. Jadi step-nya itu dia tidak bakal mati. Jadi kalau kalian ini cuy, kalau step-nya kalian terbunuh, nah jadi STP itu tidak akan mati, tinggal kalian revive aja menggunakan makanan cuy ya. Meskipun tidak semua makanan, tapi rata-rata bisa semua ya guys ya. Oke. Oke, jadi lo addons partner versi kedua cuy, atau V2 nya cuy ya. Jadi gue udah berhasil update, meskipun tadi kita lihat beberapa bug ya guys ya. Jadi kalian ya guys ya, karena susah ya guys ya, karena kalau kalian ingin membuat sebuah addons itu kalian harus teliti cuy ya, karena kalau salah sedikit nanti jadi kayak tadi ya guys ya. Kita kasih pedang iron malah jadi iron pickaxe cuy ya, malah jadi iron axe cuy ya. Oke, malah jadi apak gitu cuy ya. Jadi itu kesalahan tadi ya, sorry banget ya guys, nanti bakal gua update atau bakal gua fix di versi selanjutnya cuy ya, di V3 nya. Oke. Dan ya guys, jadi kayak sampai sini video kita kali ini guys ya. Kalau kalian ada hal-hal menarik lainnya, atau kalian ada request next update kita bakal ngapain ini stepnya cuy ya, kalian bisa komentar aja di bawah. Kalau kalian ada saran, kritik atau apapun itu, kalian bisa tulis aja di komentar di bawah cuy ya. Oke. Dan buat kalian yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan dulu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga notifikasinya, karena masih banyak lagi yang akan kita bahas di channel ini selanjutnya cuy. Oke. Kalau sudah, terima kasih banyak. Jangan lupa like video ini juga sebanyak-banyaknya kalau video ini bermanfaat cuy ya. Kalau nggak bermanfaat ya sudah lah. Oke, dan ya guys ya, gue Errol dan Steve pamit. Sampai jumpa lagi di video Minecraft selanjutnya. Bye.